Kami akan unboxing MacBook Air 2020. Ini menggunakan prosesor buatan Apple. Bapak bisa di pause dulu. Ya, sesuai pesanan, yang dipesan adalah yang berwarna gold. Wah, ini ada logo Apple-nya. Seperti biasa. Bawahnya kayak apa ya? Oh ya, masih ada plastik. Isi boxnya ada apa ini? Charger. Oh, ini untuk charge baterai. Ada buku manual. Ya, ini colokan listrik. Ya. Jadi isinya hanya itu. Bagian bawahnya. Di bawah box ini ada enggak yang bawah ini. Mas, jatuh. Ya, ini speknya 13 inci, 8 GB memori, 256 GB SSD. Jadi ini menggunakan SSD untuk hard disk. Dan yang menarik ini adalah ini menggunakan prosesor M1 buatan Apple yang pertama. Kalau untuk MacBook Air 2020 itu sebenarnya yang kebanyakan menggunakan Intel, baik i3, i5, tapi ini khusus menggunakan prosesor Apple. Pokoknya ada stiker juga, logo Apple berwarna apa ini? Oh, sesuai dengan warna laptopnya, gold. Cukup tipis ya. Oh, ada dua slot ya. Ada dua slot. Tuh, USB. Mau dibuka dulu kah? Kita
lihat dalamnya seperti apa. Woi, langsung. Langsung terbuka. Langsung memilih bahasa. Pilih bahasa Indonesia. Wah, langsung pilih jaringan. Sudah enter. Hey Siri, what's the weather? Hey Siri, what does the rest of my day look like? Jadi seri ini sudah ada screen ID, touch screen ID. Jadi begitu dibuka, sudah ada beberapa setting yang harus dilakukan oleh pengguna. Ini tampilan pertama. Ya, ini sudah siap digunakan. Wah, nanti bisa dibanding dengan laptop yang lama. Kita coba.
untuk putar YouTube. Coba soundnya udah full nggak itu ya? Coba kita putar Hillsong. Cukup bagus nampaknya untuk suara. Bassnya tipis sekali.